yang bisa kamu hargain. Yang pasti juga bukan aku lah. Aku aja kamu gak cinta. Aku aja gak pernah kamu sentuh. Jadi buat apa juga aku balik ke kamar? Pengen kamu keluar. Aku mau istirahat. Bos, Andin udah pulang? Udah, Pak Bos. Ada apaan lah ya, Pak Bos ya? Jangan-jangan berantem lagi nih, Pak Bos sama Mbak Andin. Din. Andin mana? Mbak Andin, balik ke kamarnya yang lama, Mas. Andin maunya apa sih? Udah tahu lagi ada mama di rumah. Bisa-bisanya balik ke kamarnya. Ya Allah. Tolong berikan aku kekuatan. Walaupun aku gak tahu, ya Allah. Kekuatan itu untuk tidaknya berikan aku kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi semua cobaan ini. Dan berikan aku keyakinan. Supaya hati aku gak goyah. Walaupun aku tahu, ya Allah. Semakin hari, luka hati ini semakin membesar. Gue tahu lo bakalan sulit untuk percaya sama gue. Tapi gue harus ngomong soal ini ke lo. Waktu itu gue hamil. Bukan karena Roy. Tapi karena Aldebaran. Andin, Andin buka pintunya. Kalau nggak mau buka pintunya, saya dobrak ya. Saya hitung sampai 5. Buka pintunya, Andin. Andin, buka pintunya. Balik ke kamar. Andin, nggak usah drama deh. Kalau kamu nggak buka pintunya, saya dobrak ya. Saya hitung sampai 5. 1. Sorry. Aduh. Kamu gak apa-apa? Lepasin, Mas. Saya bilang balik ke kamar. Aku gak mau. Harus mau. Balik. Aku bilang gak mau ya, Mas. Iya, aku minta maaf. Aku minta maaf soal foto yang tadi aku udah bohong sama kamu. Aku minta maaf.
Tapi saya berani sumpah saya gak ngelakuin hal itu sama Elsa. Saya gak pernah ngelakuin itu. Saya gak pernah suka sama Elsa. Elsa bukan tipe saya, Din. Terus tipe kamu seperti apa, Pas? Gak bisa kamu hargain. Ya pasti juga bukan aku lah. Aku aja kamu gak cinta. Aku aja gak pernah kamu sentuh. Jadi buat apa juga aku balik ke kamar? Mendingan kamu keluar. Aku mau istirahat. Saya pasti bakal buktiin ke kamu. Saya bakal cari buktinya. Dan saya bakal bikin kamu percaya lagi sama saya. Kawat, kalau sampai Mas Al sama Mbak Andin bisa ranjang, Mas Al sama Mbak Andin bisa kamar, berarti ini Aladin bukan on the way, tapi malah Aladin go away dong. Ibu, ada hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa panti asuhan mencabut hak adopsi Rena? Padahal saya tidak melihat hal yang buruk dari pola asuh Andin maupun Aldebaran terhadap Rena. Maaf Bu, memang Pak Al dan Bu Andin tidak menjelaskan sama Ibu. Sudah, soal penculikan itu kan? Maaf Bu, bukan karena itu, tapi karena... Maaf, Bu Astri. Ya? Vita terjatuh dari tempat tidur. Dia nangis terus, Bu. Maaf, Bu Rosa. Saya permisi sebentar. Oke. Ada anak panti yang jatuh. Oke. Silakan. Lain kali saja, aku kesini lagi. Tanyakan lebih jelas lagi ke ibu panti. Selesai mandinya? Sudah, Oma. Pinter. Kamu habis mandi, wangi. Oma jadi... Ush kali, ukih, balik sama, gemesnya, cair. Mirna, ya Bu, kita pulang yuk. Iya Bu. Rena sayang. Apa? Oma sama Ancus pulang dulu ya. Oke Ma, kata Ancus, aku harus baik. Tuh. Rena mau jadi anak baik? Iya Ma. Semoga kita bisa kumpul lagi ya, sayang. Iya, Oma. Rena. Apa? Ancus pulang dulu ya sama Oma ya. Oke, Ancus. Terus kita... Rena, kita... Bu Rosa, Mbak Mirna, kawat, Bu Rosa, Mbak Mirna. Kawat, kenapa? Andin udah pulang? Oh,
Udah, Bu. Tapi... Kenapa? Tapi kenapa sih? Lu kayak panik begitu, ngomong. Tenang. Tenang, Ki. What's wrong? Mbak Andin sama Mas Al ribut, Bu. Udah gitu mereka pisah kamar. Bu Rosa, tolongin dong. Persatukan mereka kembali, Bu. Tunggu. Pisah kamar? Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Kalau gitu, kamu panggil Al untuk makan malam. Mirna, kamu panggil Andin untuk makan malam, ya? Ibu. Kiki nggak berani, Bu. Nanti kalau Mas Al ngebentak Kiki lagi gimana? Bilang saya yang suruh, ya? Oke? Okay? Ya, oke, Bu. Kamu juga panggil Andin, ya? Iya, Bu. Bisa-bisanya sih kamu percaya sama Elsa, Nin. Udah tahu tuh orang sifatnya kayak ular. Lagian ya, Andin. Dari kecil padahal serumah sama Elsa. Masa gak bisa bedain sih? Seperti apa, Pas? Gak bisa kamu hargain. Yang pasti juga bukan aku lah. Aku aja kamu gak cinta. Aku aja gak pernah kamu sentuh. Jadi buat apa juga aku balik ke kamar? Sakit hati saya, Din. Dengar kata-kata kamu begitu. Din. Ngapain kamu? Mas Al, baru berantem sehari aja sama Mbak Andin. Eh udah halu, ngirain Kiki Mbak Andin. Emang mirip Mas, agak mulus ya? Maaf ya Mas, Kiki yang salah, Kiki gak ketok pintu tadi. Ya itu sadar. Ngapain gak ketok pintu saya? Gak sopan kamu. Kiki kilap Mas. Gak ada kilap ya, kamu tuh salah. Ya tapi ada kilapnya dikit. Gak ada, salah, gak ada kilap. Mau ngapain di sini? Mas Al, ditungguin ibu buat makan malam. Andin ada gak? Mas Al, coba cek aja sendiri. Berantem, nyari-nyariin, kangen. Rumah tangga macam apa sih ini suami istri? Mari, war. Andin mana? Andin di mana? Ada Andin gak?